Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan memberikan informasi, tentunya kabar gembira. Ada update NIP untuk tanggal 1 April 2022. Perkembangannya lumayan, silahkan disimak baik-baik. Dan sengaja admin pisahkan update NIP untuk 1 April 2022 ini dalam beberapa video. Ada update NIP untuk CPNS, update NIP PPPK tahap 1, update NIP PPPK tahap 2, dan update NIP PPPK non-guru. Sengaja admin pisahkan supaya lebih mudah ya rekan guru mencarinya. Dan banyak daerah yang sudah 100%, ada juga daerah yang belum 100%. Silakan saja disimak baik-baik. Sebelum ke video berikut, jangan lupa ya, klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke video berikutnya. Dan sekarang admin sudah masuk di lamannya bkn.go.id, laman Badan Kepegawaian Negara. Admin langsung masuk ke informasi penting nih. Di sini ada ya, update NIP per tanggal 1 April 2022. BKN telah menetapkan 97.381 untuk NIP CPNS, kemudian di sini 121.115 NIP PPPK guru tahap 1, kemudian 27.338 NIP PPPK tahap 2, dan sisanya nih 11.434 NIP PPPK non guru. Ini update NIP per 1 April 2022. Ada perkembangan ya kawan-kawan, tenang saja. Kalau kita bandingkan dengan update NIP per 25 Maret, admin kasih contoh yang ini saja nih, yang NIP PPPK non guru ini kan 11.222 per 25 Maret. Sekarang kita lihat per 1 Aprilnya perkembangannya ini berapa untuk 1 April nih. Di sini 11.434 nih PPPK non guru. Dan sekarang langsung saja ke update NIP. Untuk video pertama, admin akan menayangkan update NIP PPPK untuk guru tahap 1. Silahkan disimak, kalau kurang jelas diulang lagi videonya. Dan ini untuk yang pertama adalah pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Ini rekan guru tinggal lihat saja ya, langsung usul masuk nih 121, NIP-nya 121. Berarti ini sudah 100%. Bahkan di sini keterangannya cetak SK nih sudah 121. Berarti ini sudah dibagikan atau segera dibagikan. Silakan disimak, dimulai dari nomor 1 Daerah Istimewa Yogyakarta hingga ini nomor 18 Kabupaten Pemalang. Dilanjutkan pemerintah Kabupaten Jepara hingga Kabupaten Karanganyar. Silahkan lihat usul masuk NIP dan penetapan NIP-nya berapa. Kabupaten Wonogiri hingga Bondowoso. Kabupaten Situbondo hingga Kabupaten Ponorogo. Kabupaten Pacitan hingga Kabupaten Cianjur. Kabupaten Bekasi hingga
Kota Bandung. Kota Bogor hingga Kota Cilegon. Kota Serang hingga Kabupaten Banggai Laut. Kabupaten Morowali Utara hingga Kabupaten Takalar. Kabupaten Baru hingga Kabupaten Konawe Selatan. Kabupaten Kolaka Utara hingga Kabupaten Buru. Kabupaten Kepulauan Tanimbar hingga Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Tengah hingga Kabupaten Sambas. Kabupaten Sanggau hingga Kabupaten Tapanuli Tengah. Kabupaten Simalungun hingga Kabupaten Padang Lawas Utara. Kabupaten Batubara hingga Kabupaten Lahat. Kabupaten Musi Rawas hingga Kabupaten Bangka Selatan. Kabupaten Belitung Timur hingga Kabupaten Gunung Mas. Kabupaten Lamandau hingga Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Balangan hingga Kabupaten Malinau. Kabupaten Nunukan hingga Kabupaten Tolikara. Kabupaten Sarmi hingga Kabupaten Klungkung. Kabupaten Karangasem hingga Kabupaten Kupang. Kabupaten Belu hingga Sumba Barat Daya. Kabupaten Nage Keo hingga Kota Manado. Kota Belitung hingga Pulau Taliabu. Kota Tidore, Tidore Kepulauan hingga Kabupaten Solok. Kabupaten Padang Pariaman hingga Kepulauan Riau. Kabupaten Bintan hingga Kabupaten Aceh Tenggara. Kabupaten Simele hingga Kabupaten Sorong. Dan terakhir, Kabupaten Sorong Selatan hingga Kota Sorong. Silakan dilihat ya, ini usul masuk. Kemudian ini adalah NIP-nya. Dan di sini ada cetak SK. Admin kasih contoh untuk Kota Subulussalam. Ini usul masuk 67, NIP-nya 67, tetapi ini SK-nya belum dicetak. Berarti belum dibagikan ya, karena belum selesai. Tinggal proses pencetakan. Terima kasih telah menonton video ini ya. Semoga bisa memberikan manfaat dan nantikan update NIP untuk PPPK tahap 2. Jadi admin bedakan ya, update NIP PPPK tahap 1, 2, non guru dan CPNS. Semoga teman-teman segera menerima SK, admin doakan, dan yang belum lulus semoga segera lulus menjadi ASN. Amin. Wassalamualaikum.